Bob, bagaimana kalau kita berenang tapi kau pakai kemeja dan dasi? Oh iya, aku setuju denganmu, Sandy. Biarkan aku melakukannya di dalam. Oh, aku akan gunakan tenda salin baju di sini untuk mengganti baju renangku. Dan aku tidak mau melakukan hal yang lain. Tingkah SpongeBob lebih lincah dibanding seekor ular derik. Oh, tunggu, apa? Aku mau ganti baju, tapi tidak jadi pakai baju untuk renang. Tunggu sampai Sandy melihat bahwa aku membawa perlengkapan karateku. Iya, iya, iya. Sandy, kali ini tidak bisa mengalahkan aku, karena aku sudah menguasai beberapa elemen dalam diriku. Elemen kejutan. Iya. Iya. SpongeBob, kau siap? Ya, Sandy. Aku hampir siap. Siap untuk beraksi. Yeah! Yeah! Lihat, SpongeBob. Kita berdua membawa jurus karate kita. Kesamaan ini karena hubungan yang akrab, ya. Hei! Aku mungkin kalah, tapi aku tidak mundur. Ayo maju terus, sobat. Butuh waktu 3 hari untuk membuat salad kentang. 3 hari! Heya! Sandy? Aku memang Sandy. Aku memang sangat Sandy. Aku mengerti dia, Sandy. Itu namanya. Dan dia juga tertutup pasir. Kalau di Texas, kami menyebut es krim jus sapi bag. Sebentar ya. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Siapa yang melempar kertas ke arahku? Hei, orang-orang berbaris menunggu apa? Oh, hoi, saudara-saudara. Berbarislah untuk mendaftar ke Salty Spittoon, klub laut yang terhebat yang pernah ada di 7 lautan. Hanya yang paling nakal dan yang nakal saja yang bisa diterima. Kalian harus punya otot. Kalian harus mengekarkan otot-otot kalian. Kalian harus mengeluarkan otot-otot bola mata kalian. Kelihatannya sebuah acara yang cukup seru, SpongeBob. Iya, ayo kita masuk. Silakan. Selamat datang di Salty Spittoon. Seberapa tangguh dirimu? Seberapa tangguhnya aku? Kau mau tahu? Aku sarapan semangkuk paku pagi tadi. Ya, terus. Tanpa susu sedikit pun. Kesini langsung, maaf membuatmu menunggu. Selamat datang di Salty Spittoon. Seberapa tangguhnya kau? Seberapa kerennya tangguhnya aku? Wow. Masih mau tato lagi? Oh, itu tidak perlu. Silakan. Terima kasih. Sampai ketemu di dalam, SpongeBob. Seberapa tangguhnya kau? Seberapa tangguhnya aku? Kau punya botol saus yang baru? Tentu. Menyala. Biasanya aku bisa membukanya. Aku butuh air untuk membukanya. Keluar dari sini. Tempat ini terlalu keras untukmu orang kecil. Terlalu keras untukku? Itu sangat konyol. Ketahuilah, kuku jari kakiku tersandung minggu kemarin saat aku sedang menyiram di kebunku dan aku hanya menangis 20 menit. Dengar, nak. Kurasa kau lebih nyaman di tempat itu. Winnie Hood Junior? Maksudku tempat di Winnie Hood Junior, begitu? Oh, tidak, maaf. Yang kumaksudkan adalah tempat di sebelahnya. Pondok Super Winnie Junior? Iya. Kecuali kau mengira kau cukup kuat untuk bertarung denganku. Bagaimana pengumpulanmu? Bukannya bermaksud sombong, tapi cukup bagus. Aku dalam usaha mendapatkan 347 isu yang mana akan membuat set keempatku menjadi lengkap. Oh, tidak. Dasar tukang gosip. Kau mau tambah lagi diet cola dengan perasaan jeruk, Winnie? Apa? Aku bukan Winnie, aku bukan penggosip. Maafkan aku, tuan. Tapi sensorku mengindikasikan bahwa kau adalah seorang Winnie. Itu mustahil. Kau tak bisa menyembunyikan apa yang ada. Itu peti plankton. Kau tahu
tahu harus bagaimana. Benarkah? Oh iya. Oh iya. Tidak ada peti untuk plankton. Aku akan masuk. Hanya berada dekat mulut paus membuatku merinding. Siapa ya? Kau akan membangunkan pot. Siapa yang pergi? Ibu selalu berkata aku akan berakhir di perut paus. Hei, siapa itu? Pergi kemana? Gepetto, nama aku. Lepaskan topimu, tinggallah sebentar. Kami tidak punya waktu untuk berkunjung, Pak Tua. Kami hanya berusaha menemukan sandwich kami. Sandwich? Tidak, aku tidak melihat seperti itu di sini selama berbulan-bulan. Hei, Gepetto. Ada apa di belakang punggungmu itu? Apakah itu Krabby Patty kita? Bukan. Aku mendapatkan petinya. Aha, aku dapat mic-nya. Nah, mereka mencuri makanan kita. Siapa yang mencuri makanan kita ya? Biar ku hajar mereka. Hajar mereka, anakku. Tidak, perut terasa sakit saat di pantai. Ini tidak seru. Aku harap ini segera menghilang. Keinginanmu terkabul. Ulurkan tanganmu. Wow, apa ini? Untuk bantuan pencernaan yang cepat, cobalah Gas and Plus. Dan buang rasa sakitmu ke dalam selokan. Dan suami payahku saat kau melakukannya. Terima kasih kekuatan ekstra Gas and Plus. Pinocchio, kita bebas. Yeah! Jangan khawatir tentang Patty, Patrick. Aku akan membawanya sendiri ke plankton seperti hati nurani yang baik. Sampai jumpa. Hey, Patrick. Hah? Hati nuraniku? Apamu? Yap, aku hati nurani Patrick, tapi aku ketiduran. Apa? Kau hati nuraniku? Hati nurani? Lalu siapa itu? Dia serangga. Injak dia. Siapa yang mau jadi penjaga pantai? Aku sudah keren. Aku sama kerennya dengan Larry. Aku tidak bisa dihancurkan walaupun oleh truk es krim. Dan aku masih hidup sampai sekarang. Siapapun yang di sana harap jangan menempati tempat truk es krim. SpongeBob, kau baik-baik saja? Hey, aku tidak tahu kau adalah penjaga pantai. Penjaga pantai? Hidung itu? Putih. Kau pikir aku seorang penjaga pantai? Tentu, tidak ada yang menyembunyikan penampilan penjaga pantai, SpongeBob. Menurutmu begitu? Kau benar sekali. Sebenarnya kami kekurangan tenaga di sini. Apa kau mau bekerja di pantai? Aku senang sekali. Ya, baiklah. Aku juga senang mendengarnya. Nah. Hey, Enid. Kemari, aku ingin kau berkenalan dengan temanku SpongeBob. Hai. Sayang, dia penjaga pantai. Kau tahu SpongeBob? Nona-nona dan kursi besar sangat hebat. Tapi yang paling hebat lagi, kau bisa berdiri di antara nona-nona yang cantik itu. Ayo, 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 ayo. Dan lautan lepas. Dan itulah semuanya. Hidup mereka ada di tanganmu sekarang, SpongeBob. Aku ada kencan dengan seseorang. Sampai jumpa. Tapi aku tidak bisa berenang. Oh, kalau aku tahu menjadi seorang penjaga pantai berarti menjaga nyawa mereka, aku tidak akan pernah berkata iya. Mungkin tidak akan apa-apa. Kalau Larry kembali, aku akan menyerahkan padanya.
Aku takut hal yang buruk akan terjadi. Bagaimana? Aku sudah siap untuk ke pantai. Tentu. Dengan tabir surya, kau akan baik-baik saja. Aku akan menghabiskan waktu di pantai bersama sahabatku. Kau menyakitiku. Tidak ada yang bisa menyamai kegembiraan membuat istana pasir, kan kawan? Bagaimana keadaanmu? Di kerajaan Patrick, semuanya bagus. Bangunan seperti ini bisa melindungi raja dan yang lainnya. Sini, biar aku bantu. Pertama, kau harus memulai semua dari awal. Oh, apa yang kau lakukan? Kau menghancurkan istanaku. Aku hanya membantumu, kawan. Aku tidak butuh bantuanmu. Ini gambar arsitektur yang kau minta. Terima kasih banyak. Ini sesuatu untukmu. Aku rasa aku akan membuat kerajaanku sendiri. Dan aku akan mulai membuat ratu yang akan memerintah di sisimu. Sekarang kita seimbang. Baiklah, Patrick. Terserah padamu. Kau urus wilayahmu dan aku akan mengurus wilayahku. Ini akan menunjukkan pada SpongeBob bukan hanya dia yang bisa membuat istana. Kita lihat apa SpongeBob bisa menghancurkan istana ini. Sebaiknya aku membuat dinding kalau Raja Pinkett itu akan mempunyai ide aneh. Hei, Tuan, kau membangun di wilayahku. Lalu? Lalu, kau tidak boleh melakukannya. Selesai. Ini akan memperbaiki integritas perbatasan kita. Kau memang kejam. Kau melakukannya lagi. Agar aku tunjukkan untuk apa. Apanya yang untuk apa? Sekarang kita seimbang lagi. Baiklah, Patrick. Aku bisa menerimanya. Tidak ada penghancuran dari titik ini lagi. Setuju? Baiklah, kembali lagi dari awal. Aha! Dengan ini aku menawarkan perjanjian perdamaian untuk mengakhiri permusuhan di antara kedua kerajaan kita. Dengan menandatangani perjanjian ini, kau sudah membawa perdamaian ke negeri kita. Semoga kerajaanmu makmur. Semua berjalan baik. Apa yang kau lakukan? Bagaimana perjanjiannya? Perjanjian ini kan cuma pasir yang ditulis. Oh, jadi begitu. Ya, baiklah. Kalau kau pikir kau bisa menghancurkan istana ini, jawabanku lawan aku. Patrick, aku mencoba menjadi orang baik di sini. Mari kita selesaikan permainan ini. Tidak mau. Kau yang memulainya. Baik, terserah kau saja. Terserah. Oh, tidak, tidak, tidak. Halo, selamat tinggal. Aha! Kalian suka apel? Kau tidak akan menang. Kau dengar aku. Berhenti. Yang aku mau tahu adalah kenapa kalian berdua menghancurkan rencanaku berjamur. Mas Squidward, kami sedang mengendarai gelembung Gu yang keren ini. Mereka mengapung dari laut Gu. Hentikan! Gelembung-gelembung
berbahaya? Menarik, ayo lanjutkan. Ya, tapi dengan perangkat visual. Oh, baiklah. Penelitian ilmiahku telah menunjukkan bahwa di dasar laut ada endapan vulkanik yang berisi super goo. Telah ada retakan di sana yang melepaskan semua gelembung perekat ke permukaan, di mana itu beracun dan sangat tidak stabil. Pada suatu waktu, mereka bisa kehilangan kekuatannya dan boom, mereka akan meledak. Hewan perekat itu benar. Gelembung raksasa itu bisa menghancurkan Bikini Bottom. Jika seseorang mampu mengatur kekuatannya, mereka akan mengontrol seluruh Bikini Bottom. Dan aku akan menjadi salah satunya. Ini sangat lengket. Aku bisa memasukkannya dalam mulutku. Rasanya seperti gula. Hei kalian, benda itu sangat berbahaya. Tidakkah kalian berdua mendengarnya? Tidak juga. Aku melamun. Tapi lihat semua hal yang menyenangkan yang bisa kau lakukan. Bisa menjadi topi atau janggut atau poni yang sangat bagus. Poni? Maksudmu rambut? Bagaimana? Hei, apa yang salah dengan kalian? Gelembung itu bisa menghancurkan apapun. Kelihatannya aman bagiku. Itulah yang mereka katakan tentang microwave, mesin cuci, dan corn dogs. Sampai ketemu lagi, Sandy. Ya, gelembung perekat ini tidak akan memantul dengan sendirinya. Kau sudah aku peringatkan. Kawan, di mana kita akan mendapatkan bola yang lain? Kenapa tidak mencoba gelembunggu saja? Terima kasih. Hei, dia menempel seperti lem. Tangkap ini. Bagus sekali. Aku berhasil. Ku harap aku bisa berenang. Panas sekali. Menyegarkan. Terima kasih, Gu. Terima kasih, Gu. Terima kasih, Gu. Terima kasih, Gu. Dan sekarang kita bersama ke Perkins. Baiklah, aku di sini menghadirkan informasi terbaru mengenai acara Super Go. Bagaimana menurutmu, anak muda? Aku masuk TV. Dan Anda, Tuan, bagaimana pendapatmu? Tuan, ini menyenangkan. Iya, terima kasih. Mari kita dengar pendapat lain dari para pengunjung. Aku punya pendapat. Super Goo berbahaya sekali. Diamlah di rumah kalian. Iya, itu betul. Gelembung-gelembung dari Super Goo membuat kita semua bersemangat. Iya. Lihat, itu dia. Karen, nyalakan mesin bahan bakarnya. Dengan penggali remis mekanis milikku, aku akan membuka perekat ini semudah membuka remis. Yang mana untuk itulah dibuat. Kau tahu itu masuk akal. Ya. Keluarlah gelembung, bawalah kemarahanku. Dan sekarang kita keluar dari sini. Lihat! Gelembungku raksasa. Lihat kan apa ku bilang. Lari, selamatkan dirimu. Jadi benar-benar lepas kendali. SpongeBob, dari mana kau dapatkan otot-otot itu? Aku ciptakan dengan latihan rutin sehingga beginilah hasilnya. Ups, ya aku tidak pernah sebaik ini. Apa rahasiamu? Apa? Rahasia olahragamu apa? Iya, apa rahasianya? Pertama aku mengangkat lenganku. Dan kemudian lakukan seperti ini. Kau bercanda? Apakah otot-otot ini berbohong? Aku senang kau telah menemukan program latihan yang cocok.
Ya, rutin berolahraga tidak cukup buatku. Bukannya aku meragukan hasilnya, tapi yang kubutuhkan sekarang adalah menguji otot-ototmu itu. Apa maksudmu? Kompetisi mengangkat jangkar hari ini. Semuanya akan ada di sana. Ayo. Ini airmu. Hei, dengan lenganmu yang seperti itu kau pasti juara. Entahlah, aku tidak tahu. Cepat, kita ke sana. Sekarang juga. Tunggu Sandy. Aku pikir jangan. Tunggu, Sandy. Di sini. Sekarang kita daftar. Oh, tidak. Oke, Sandy. Chicks. Tunggu, Sandy. Jangan daftarkan aku dulu. Oke. Tunggu. Dan sekarang SpongeBob SquarePants. Sandy, tunggu. Tidak apa-apa, SpongeBob. Aku sudah mendaftarkanmu. Bagus. Terima kasih. Kita mulai. Selamat datang di kompetisi mengangkat jangkar Laguna Go ke-8. Siap, SpongeBob? Oh ya, tentu. Tidak masalah. Ini dia, Sandy Chick. Hebat sekali. Kalahkan aku ya. Selanjutnya, SpongeBob SquarePants. Hanya bercanda. Itulah SpongeBob, orangnya lucu, lebih lucu dari pelawak. Habislah riwayatku. Mereka semua akan tahu kalau aku menipu. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berusaha. Aku pasti bisa. Aku punya lengan jangkar. Aku bukan si lemah. Aku penjantan tangguh. Apa? Dia kalah. Sandy. Seratus lagi. Satu, dua, tiga, empat. Akhirnya kita menemukan sebuah latihan untukmu, SpongeBob. 10, 11. Orang yang mengambil es krimmu. Kau tidak mau merebutnya kembali? Es krim. Dengar ya, temanku ingin mengatakan sesuatu. Apa? Siapa yang bicara itu? Kau ya? Suruh dia pergi, SpongeBob. Angkat dirimu. Itu es krimku. Bagus, sekarang kau mendapatkannya. Kau boleh mendapatkannya. Terima kasih. Tidak. Akan kuperlihatkan padamu bagaimana caranya. Hei, leher pensil. Ya, kamu. Ayo merayaplah ke sini. Serahkan es krim itu. Atau setiap saat kau akan semakin diaduk oleh luka dan kesedihanmu. Hei, dia menangis.
Itu adalah air mata kegembiraan. Dia bahagia bahwa kau sombong. Hei. Lihat bagaimana indahnya hidup kalau kau menjadi seorang maniak. Aku pikir tadi itu disebut sombong. Terserah. Baiklah, kalau aku es krim, maka aku suka. Lihatlah kios hotdog. Ayo, tonjolkan dirimu. Ayo cepat, tonjolkan dirimu. Aku akan melakukannya untukmu. SpongeBob, kau jenius. Lihatlah layangan itu menghalangi pemandanganmu. Apa? Mengganggu anginmu. Hai SpongeBob, lemparkan bola itu pada kami. Ayo. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita pulang saja. Tidak menyenangkan main di pantai sekarang. Sudah kita pulang saja yuk. Plankton, kau lihat itu? Aku adalah seorang pria alpa besar. Plankton? Plankton, semua yang menghalangi sudah pergi. Tepat. Kau tidak mengatakan padaku semua orang yang akan pergi. Ups. Mega Bucket, kau memanfaatkan aku mengembangkan lahan. Itu namanya curang. Tidak adil. Apa kau belum mengetahuinya, SpongeBob? Pria baik-baik akhirnya tamat. Hanya orang yang agresif yang bisa menaklukkan dunia. Bagaimana kalau yang agresif jadi baik? Apa yang kau lakukan? Tunggu SpongeBob, tunggu stop. Ciuman kupu-kupu, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu manis, ini menjijikkan, menjijikkan. Apa yang terjadi? Oh, aku menabrak karang dengan papanku yang baru. Tidak masalah. Wow, hebat. SpongeBob, stop. Sebelum ini terlambat. Kebaikanmu itu telah mengembalikan orang-orang itu ke sini. Oh, Plankton, maafkan aku ya. Lupakan soal itu. Aku tak akan menerima begitu banyak kebaikan. Aku butuh kebencian. Mau main voli, teman-teman? Iya! Tapi aku harus kembali ke kelas. Kau sudah mengatakannya kan, teman? Kau mau kemana, Squarepants? Kau kan baru saja sampai. Maaf, Sandy, tapi aku harus kembali ke kelas. Kau boleh tinggal di sini sebentar, SpongeBob. Hari ini indah sekali dan semua senang bersenang-senang. Hai, SpongeBob. Tidak, aku sudah berjanji pada Nyonya Puff, aku tidak boleh mengkhianatinya. Walaupun untuk bermain bulu tangkis denganku dan Del di sini. Baiklah, hanya satu set saja ya. Aku yang akan servis, siap atau tidak? Patrick, kau ingat cara bermain bulu tangkis? Yang punya nilai rendah yang menang, kan? Pukulan bagus, SpongeBob. Sekarang kau. Siap, siap. Hey, aku bermain semakin baik. Di
dia mengalahkan Sandy Chick yang tak terkalahkan dalam permainannya. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Hampir sampai, tinggal harus melewati festival pelukan bikini bottom. Oh, apa ada yang perlu kupeluk? Tidak, tidak, aku tidak senang, tidak, tidak. Jangan menolak kasih sayang, nak. Nona, jika kau tidak melepaskanku, maka aku akan menjadi seorang penjahat. Terdengar seperti satu ancaman. Oh, maafkan aku, sayang. Wow. Aku tenggelam. Aku rasa ini akhir dari Squarepan. Seperti kata pepatah, lebih baik tenggelam dalam danau prasejarah daripada menjadi penjahat seumur hidup. Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal Nyonya Puff. Aku akan selalu mengenang kata-kata terakhirmu yang kau ucapkan padaku. Selamat tinggal. Jangan lupa mengembalikan kunci kamar mandi dan ke mejaku. Atau kau akan dapat masalah besar, SpongeBob. Oh, aku tidak akan pernah mengembalikan kunci kamar mandi, Nyonya Puff. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Dan satu menit sebelum lonceng terakhir, aku bebas. Aku bebas. Nyonya Puff, maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua terjadi begitu saja. Aku mohon maafkan aku, Nyonya. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang terjadi padamu, SpongeBob. Aku tidak punya waktu untuk ini karena aku sudah punya masalah. Johnny Law akhirnya ketahuan meninggalkan pelajaran di kelas. Semoga ini menjadi pelajaran untukmu, nak. Jangan meninggalkan pelajaran. Baiklah, Nyonya Puff. Aku tidak akan meninggalkan kelas lagi. Itu baru anak yang baik, SpongeBob. Bagus. Lagi? Jangan meninggalkan pelajaran. Yang kau makan itu burger, ya? Oh, ya, benar. Kau tahu, ada yang lebih enak dari burger ini. Tidak, apa? Celana robek. Sekarang sedang musim celana robek. Pesanan datang. Kalau tidak salah, kau memesan 20 celana robek. Meluncur di lecunaku. Kemudian Larry berbaring. Sandy menggantung 10 jari. Ya, begitulah. Itulah dia SpongeBob. Merobek celananya sendiri. Hei, lihat. Sebuah kotak terdampar di pantai. Ya ampun, itu seseorang. Kenapa? SpongeBob. Kesini. Aku butuh. Kau butuh apa? Aku butuh tukang jahit. Karena aku merobek celanaku. Ternyata cuma sandiwara.
Ayo, kita pulang saja. Pergi. Ayo. Itu tidak lucu, SpongeBob. Kau membuatku cemas. Ayo, SpongeBob. Kau menghilangkannya. Pikirkan, orang-orang menunggu. Kita lihat. Menaikkan berat, tertawa lebar, frisbee di pantai, membunuh, surfing, memukulnya, pura-pura tenggelam. Tidak. Ayo, berpikir. Aku tahu. Hei, semuanya. Jangan merobek celana. Seperti ini. Kalian lihat kan? Hah? Ayo cepat telepon polisi. Oh tidak, semuanya menghilang. Termasuk Sandy. Dia lebih suka berteman dengan Larry. Oh tidak, ya ampun. Tidak. Kita harus bagaimana? Apa maksudnya kita? Oh, aku tidak perlu bodoh untuk mendapatkan perhatian Sandy. Apakah aku pecundang di pantai ini? Oh, tidak. Aku lupa mengoleskan sunscreen. Oh, aku hanya menaburi pasir di kueku. Tidak. Akulah pecundang terbesar di pantai ini. Mereka menguburku di pasir dan melupakan aku. Kalau kau kenapa? Aku kehilangan sahabatku. Kenapa? Karena aku merobek celanaku. I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare a passing glance. All just because I ripped my pants. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown. And no girl ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. I know I shouldn't mope around, I shouldn't curse, but the pain feels so much worse. 'Cause winding up with no one is a lot less fun than a burn from the sun or selling your thoughts. Now I learned a lesson I won't soon forget, so listen and you won't regret. Be true to yourself, don't miss your chance, and you won't end up like the fool. Gratis. Wow, banyak untuk semua orang. Satu untukmu, satu untukmu. Tenang saja. Semuanya sudah dapat. Sekarang dengarkan aku. Kalian semua harus menunggu satu jam sebelum kalian berenang. Tapi kalian tidak tergiur ya. Tuan dan Nyonya, pantai sudah ditutup. Kami lebih suka Larry. Apa Larry pernah memberi es krim gratis? Hei, es krim gratis. Es krim? Seseorang bilang, es krim? Mana? Di sini? Hah? Es krim? Ya! Aku kram. Aduh. Lihat, ada orang yang tenggelam. Oh tidak mungkin. Pantai kan sudah ditutup. Hei Bong, cepat masuk ke dalam air. Kalau ada yang tenggelam, aku pasti sudah mendengarnya. Tolong, aku tidak bisa berenang. Ada yang berteriak kalau dia tenggelam. Aku tenggelam. Dia pasti melewati batas. Aku tenggelam karena melanggar batas. Baiklah, aku akan lihat. Tapi hanya untuk membuktikan kalau Patrick tidak tenggelam. Wow, Patrick! Aku tidak bisa berenang. Bukuku sakit. Es krim! Tunggu dulu, Patrick. Wow. Tentu untuk berdua.
Maaf, ini hotdogmu. Tenang, Patrick. Aku datang. Tenang, Pat. Aku datang. Tenang. Stop. Berhenti. Jangan. Patrick, aduh. Oh, maaf. Tolong, selamatkan aku. Aku tidak bisa berenang. Tolong kami. Dia hanya berpura-pura. Tolong kita tenggelam, Patrick. Selamat tinggal, es krim. Tolong kami. Tidak bisa berenang. Tolong. SpongeBob. Iya, Larry. Kau bukan seorang penjaga pantai. Bukan, Larry. Ayo, teman-teman. Temanku di dalam. Selamat ya. Goyang. Goyangkan gelembungmu. Ayo, sobat. Biar di sini. Ayo, pergi saja. Si Grubby Grouper. Sampai nanti semuanya, Grubby harus menangkap si Megal Megal. Aku tidak akan pernah mencuci siripku ini lagi. Hei, Pa. Salaman dengan gelembung sahabat. Ini adalah yang pertama untuknya. Tenang saja. Sekali lagi. Selamat ya. Popcorn kacang. Minuman dingin. Cukup. 2 jam sudah cukup lama. Hei, sahabatku. Sudah selesai? Jadi dia membuat kita menunggu sebuah gelembung. Tapi itu belum seberapa. Dia menyebut kita gendut. Dia mencuci siripku. Dia utang uang padaku. Dia menyuruhku untuk melayaninya dengan baik. Dia membuatku punya pengalaman dengan air pasang yang tinggi. Dia meracuni pasokan air kita, membakar jagung kita, dan mengantarkan plak ke dalam rumah kita. Benarkah? Tidak. Tapi apa kita akan menunggu sampai dia melakukannya, ha? Saudara-saudara, menurutku kita tersinggung. Sekarang apa? Panggil penjaga pantai. Tunggu dulu. Jangan sia-siakan kekejaman yang tidak berperasaan terhadapnya. Gelembung SpongeBob menyebabkan banyak masalah di sini. Kita harus bagaimana? Hukum gelembung itu. Ayo hajar dia. Halo semuanya, apa kalian sudah bertemu dengan gelembung sahabatku? Iya. Aku mau tanya, inikah jahitan lingkaran itu? Bukan. Kalian tidak keberatan untuk menjauhkan jarum-jarum itu ke sahabatku? SpongeBob, gelembung itu harus pergi. Tenang, aku bisa mengatasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak, pergi seperti ini. Kenapa? Kau dan gelembung bukan apa-apa, kecuali masalah. Ini saatnya untuk mengakhiri. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Kita pergi. Kalian tidak bisa menangkap kami. Tidak akan. Tidak. Tidak perlu berputar-putar lagi, SpongeBob. Serahkan gelembung itu pada kami. Iya. Letuskan gelembung itu. Letuskan saja. Tidak boleh. Tidak, dia bukan gelembung biasa. Dia gelembung sahabat. Dia temanku dan aku menyayanginya. Apa kalian belum pernah punya teman istimewa? Uang sahabat. Aku tidak akan pernah menghabiskanmu. Selendang lucu. Sahabat payah. Kunci bubu. Mata ular. Kami menyayangi. Sekarang, bagaimana keputusannya? Pecahkan gelembung itu! Pecahkan gelembung itu! Pecahkan gelembung itu! Pecahkan gelembung itu!
Ayo, pecahkan kabin itu! Ayo segera kita selesaikan supaya aku bisa cepat pulang dan bermain kelarin. Pecahkan! Pecahkan! Sampai jumpa lagi, SpongeBob. Keadaan di sini agak aneh. Sampai jumpa. Selamat Hari Live, Erickson. Dia hidup? Tentu saja. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menceritakan lelucon.